Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Trio RW, silakan masuk masuk. Waduh, sehat sehat ya. Mau berangkat kantor nih? Iya Kim, kayaknya ada pisang yang mulai matang. Ayo silakan kalau dibicarakan dengan saya. Begini Pak Ustaz, sebagai pimpinan wilayah, saya sangat mengkhawatirkan performa religius warga kita. Musola sepi seperti ruang tunggu di surga. Buta huruf Al-Quran merajalela. Demam Facebook sampai pada para petani. Perdagangan narkoba. Narkoba nggak ada di sini. Saya berani jamin kalau soal itu. Khawatirnya menjalar ke desa kita. Begitu. Saya ikut prihatin, Pak. Kenapa diam saja? Ini tanggung jawab Pak Ustadz sebagai pembina rohani. Ini memang tanggung jawab saya. Tapi saya nggak mau menyalahkan orang lain. Ya, tapi saya maklum dengan kesibukan Pak Ustadz yang luar biasa. Kami juga nggak enak kalau sampai merepotkan. Maka usulan saya, ada baiknya Pak Ustadz mulai berpikir untuk lebih fokus ke kesibukan itu. Ustadz, ulama, itu bukan jabatan kayak di kantor yang bisa disuruh mundur kapan aja. Ini kewajiban orang-orang yang berilmu untuk bersyiar. Jadi saya nggak akan mundur. Tapi bukannya Pak Ustadz sibuk? Sibuk apa Kim? Aneh pengangguran, sama kayak ente. Oh, sudah kalau begitu. Silakan mencari pekerjaan dulu Pak Ustadz. Saya masih punya kebun dikit-dikit. Cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dapur. Nah, persoalan umat ini, kita harus kerjasama. Saya pembimbing rohani, ente bertiga punya kekuasaan. Iya. Nah, gunakan kekuasaan ente untuk memaksa warga menghadiri pengajian dan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Hah? Sok tahu sih jadi orang. Bukannya menggeser malah dapat kerjaan. Harusnya Bapak udah stop waktu dia diem. Jangan diserang terus. Akhirnya dia mukul balik kan? Iya kan? Ngakunya orang cerdas warisan Orde Baru. Ngadepin satu ustadz aja keok. Bayangin, berarti kita harus mendata warga satu persatu. Siapa aja yang masih buta huruf Quran? Kedua, pengajian akan dipusatkan di musola. Dan itu berarti musola akan jadi rame. Dan itu juga berarti kita nggak punya alasan buat menggusur Bang Jack. Payah. Ada uang 10.000. Buat apa? Sampai nurut saja sama saya. Buat apa duit itu? Dalam keadaan bingung gini, saya hanya bisa tenang kalau menggenggam uang dan kembali berpikir jernih. Gak tahu kenapa. Gombal. Balikin duit saya. Hoi, sudah cukup. Jangan ngurusin duniawi aja. Toh dari dulu tetap aja melarat. Ayo, kumpul sini dulu. Urusin akhiratmu. Ada apa, Pak? Ya, ada masalah. Pakai nanya. Agama kalian apa? Ya sama lah kayak lu terus. Jangan sok keren om. Namanya main saya. Islam terus Islam. Sholat. Ya sholat dong. Coba baca Al-Fatihah. Ya bisa lah. Buat apa sih pak nanya-nanya begitu?
Bandel lu ya, banyak nanya. Lu jangan macam-macam. Data lu ada di sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Baca Al-Fatihah aja pada belepotan gitu, lo bertiga termasuk yang enggak fasih. Masuk daftar blacklist. Setiap orang kan berbeda-beda kemampuannya, Kim. Gak semuanya orang pinter. Udah tahu bodoh, diem aja. Belajar dong, belajar. Kalau bahasa Inggris, gua agak lumayan, Rus. Gak penting, Om. Gak bisa ngomong Inggris. Gak bakal ditanya di akhirat. Tapi gak bisa baca Quran. Itu akan menentukan bobot agama kalian. Dan saya gak mau punya warga yang buta huruf Al-Quran. Mau ditaruh di mana muka saya ketika saya bertemu dengan Allah nanti. Bapak sendiri pasih ya? Ayos, kurus. Lu pingin hidup repot? Gua bisa ungkit semuanya. Mulai dari iuran RT, iuran sampah, sampai soal lu mangkil dari kerja bakti. Semua data lu ada di gue. Iya pak, maaf pak, iya. Masih meragukan kemampuan saya dalam kepastian membaca Quran? Enggak, maaf pak. Nanti akan ada undangan wajib belajar Quran buat lo bertiga. Wajib datang. Yang enggak hadir, bayar uang ketidakhadiran 10.000. Jangan ha-ha-ha aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lumayan. Anak pondok lo ya? Iya, Kim. Lu kan tahu, gua dulu tinggal di Pondok Indah sebelum jadi perumahan mewah. Maksudnya pondok pesantren. Coba baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas? Yang mana? Yaelah, surat Al-Ikhlas aja gak tahu. Qul huwallahu ahad. Oh, surat Qulhu. Apa itu surat Qulhu? Jangan sembarangan merubah nama surat. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Saya taunya gitu, pak. Nah, itu dia. Bertahun-tahun hidup dalam kekeliruan. Kok bisa? Tekim, buta huruf tingkat lanjutan. Siap. Sekarang baca Qulhu. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Gimana pak, lulus kan? Gimana bacanya Kim? Fasih pak. Tapi kita membutuhkan kehadiran mereka di kelompok belajar nanti sebagai pemanis suasana. Migran saya bisa kamu kalau cuma melihat wajah para petani. Sudah punya bini masih genit juga. Mohon maaf ibu-ibu, kalian berdua nggak lulus. Apa? Gimana nggak lulus? Bacaan saya fasih, pak. Fasih menurut Mbak Santi, tapi berbeda dengan standar kami. Emangnya Pak RW pakai standar apa? Saya ngaji sama Ustadz Peri sendiri loh, dan udah lulus. Kefasihan Mbak Lina dan Mbak Mega itu harus diuji dari sudut pandang 4 mazhab. Semuanya sama, pak. Mau mazhab Hambali kek, mau mazhab Syafi'i kek, baca Qurannya sama, pak. Bacanya juga gitu-gitu juga. Orang hurufnya sama itu-itu juga. Emang gitu kan? Ya iyalah. Sok tahu pakai ngelibatin mazhab segala. Cara bacanya sudah pasti sama. Tafsirnya mungkin yang berbeda. Enggak perlu ngotot gitu dong. Kita harus kompak.
sakit kita. Sebagian besar warga harus dimasukkan ke dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Sehingga menimbulkan kesan bahwa Ustadz Ferry telah gagal. Gitu. Pak RW jangan ngada-ngada. Saya nggak mau ikut kursus lagi. Cuma buang-buang waktu. Mungkin dulu bacaan Mbak Santi bagus. Tapi karena lama nggak dipakai, mungkin lebih banyak baca Facebook. Jadi kepasihannya menghilang. Makanya jangan mainan Facebook dulu. Siapa bilang istri saya nggak pasti baca Quran? Jangan menghina, Pak. Tahu tuh, Pak. Rese. Tadi kita dengar sendiri. Santai, bro. Jangan emosi gitu. Gimana nggak emosi? Gue sendiri yang ngajarin bini gue ngaji, Kim. Nah itu. Lancang sekali sampean ngajarin orang ngaji Quran. Sampean kan bukan ustadz. Punya izin dari mana? Saya emang bisa ngaji, Pak. Dan saya ini suami. Setiap suami wajib ngajarin keluarganya ngaji. Nggak perlu izin siapa-siapa. Betul begitu, Kim. Betul juga sih, Pak. Mangkenye, jangan sok tahu. Sampean ini punya banyak pengetahuan tapi nggak berguna, Kim. Informasimu selalu terlambat. Bikin malu aja. Ya kan nanya. Inisiatif dong, Kim. Saya juga ikut malu. Tumben sampean ngebelain saya. Emang kenapa? Nggak boleh. Ya curiga aja. Pasti ada apa-apanya. Mungkin karena nggak enak sama istri saya, ya kan? Terserah ente berdua pada mau ngapain. Saya mau pulang makan. Kenapa hidup lu jadi dramatis begini ya, Isrul? Ya mungkin selama ini terlalu banyak komedinya, Dino. Sekarang waktunya bermain drama. Tapi drama lu aneh. Orang lain pulang haji pada seneng, lu malah bangkrut. Ini agak-agak drama horor. Din, bisnis boleh bangkrut, tapi akidah tetap terjaga. Gimana caranya? Mau dibikin apa? Disewain buat kuburan juga paling mau 10 mayat. Itu juga desek-desekan, belum tentu semua masuk surga. Din, awak yang miskin kenapa kok yang marah-marah? Pada ngomongin apa sih? Ini laki lu, Mir. Gagal di warung, mau pindah menjaga kuburan. Enggak-enggak aja. Din, itu kan kau yang ngusul tadi begitu. Apapun usahanya, punya modal enggak? Kita butuh modal cukup banyak untuk memulai semuanya. Termasuk perpanjangan kontrak rumah ini yang tinggal tersisa beberapa minggu. Pinjam di bank aja, Sedul. Awak tak mau berurusan dengan riba, Din. Jangan pakai riba kalau gitu. Ya, mana ada bank yang mau meminjamkan uang tanpa riba? Di bank syariah dong. Ya, payah nih. Gak pernah main ke bank sih. Gimana sih orang? Aduh. Gitu-gitu juga suami saya, Bang. Oh, maaf. Udah coba ke Pak Jalal belum? Kita akan jadi bulan-bulanannya Pak Jalal, Din. Biarin aja. Yang penting duitnya keambil. Innalillahi. Banyak benar yang masih buta huruf Al-Quran. Maklumlah Pak Ustaz, Al-Quran kan bukan bahasa ibu kita. Jadi Al-Quran diturunkan untuk manusia, pasti bisa dipelajari. Tapi kemampuan orang beda-beda, Pak Ustaz. Ya belajar dong sama ahlinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nggak mungkin Allah menurunkan sesuatu perintah atau syariat kepada manusia yang nggak sanggup melakukannya.
Betul gitu, Kim? Iya sih. Kamu ini kapan geraknya? Ada apa? Nano, Pak Ustadz. Ini sekedar usul dari saya. Bagaimana kalau kita panggil guru ngaji dari luar? Kan ada saya sama Bang Jack. Buat ibu-ibu biar istri saya yang ngajarin. Maksudnya guru yang dari luar punya metode baru, gitu Ustadz. Metode saya memang metode lama, tapi terbukti lebih akurat. Saya akan pelintir lidah orang sampai bisa ngucapin huruf zal, kho, to, don, dan panjang pendeknya. Saya nggak akan lepas yang belum lulus. Oh ya repot toh. Kapan bisanya? Bukan yang penting bisa, yang penting benar. Meleset sedikit ucapannya akan salah maknanya. Ini Quran bukan novel. Betul begitu, Kim? Ya betul sih. Al-Quran itu firman Allah, bukan novel. Maksud saya, betul semua yang dikatakan Pak Ustadz tadi? Enggak, Pak. Enggak salah. Wedus. Ma, emangnya Lina, Santi, dan Mega belum bisa baca Al-Quran? Bisa kok. Mereka sering nyari contoh buat baca surat-surat pengajian. Kata Pak RW belum pada bisa. Oh ya? Nganu, maaf. Waktu kami tes, mereka ternyata tidak fasih. Iya, waktu mengucap bismillah aja salah. Salah gimana? Bismillah itu termasuk yang paling gampang diucapkan. Anak kecil aja bisa fasih. Nganu, mengucapinnya jadi astagfirullah atau apa gitu. Begitu kan, Kim? Enggak juga sih. Alah, kamu ini. Katanya sekali-sekali disuruh bilang enggak. Enggaknya bukan buat saya, Kim. Tapi enggak ada salahnya dites ulang, Pak. Kebetulan udah lama enggak ada pengajian. Mungkin juga fasian mereka mulai hilang. Kan mereka bisa ngaji di rumah. Di rumah pada sibuk dengan TV dan handphone, Pak. Harus ada yang membimbing. Papa yang harus memastikan itu. Silakan diminum tehnya. Iya. Terima kasih. Oke, gini aja. Saya dan Bang Jack akan terus menggalakkan pengajian Al-Quran buat warga. Sekarang baru skenario kedua. Begini Pak Ustadz, untuk pengajian itu minimal seminggu sekali. Dan masing-masing warga dikenai biaya. Nggak ada biaya. Wedus. Apa? Maaf, Pak Ustadz. Maksudnya bagus. Karena memakai dialek daerah saya, jadinya bagus. Ya, memang sih kedengarannya seperti wedus. Tapi sebetulnya bagus. Sama artinya dengan bagus. Daerah mana yang ngomong bagus? Kapan-kapan saya akan kasih lihat petanya. Yang akan saya sampaikan adalah kewajiban yang diamanahkan kepada saya, yaitu ilmu Al-Quran. Kita nggak bicara duit di sini. Sama halnya orang tua yang mendidik anak-anaknya, nggak ada yang minta honor. Tapi kalau jamaah sekedar memberi uang transport, boleh kan? Silakan. Saya nggak minta dan saya nggak nungguin. Ini urusan saya dengan Allah. Terus Ustadz dapat duit dari mana? Loh, bagaimana umat Islam bisa jadi kaya kalau semua bersikap seperti Ustadz? Gak ada perintah dari Allah untuk jadi orang paling kaya. Sekedar cukup, itu sudah cukup. Kalaupun ada yang bisa kaya raya, alhamdulillah. Tapi hidup bukan hanya mengejar prestasi kekayaan. Berarti orang Islam atau orang mukmin gak akan ada yang pernah jadi orang terkaya dong, Pak Ustadz? Kita udah punya wakil dari kalangan orang mukmin yang kekuatan politiknya, kekuatan harta dan ilmunya tak tertandingi oleh manusia manapun sampai akhir zaman, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kekuatan politik apa? Di zamannya Nabi Sulaiman satu-satunya raja mukmin yang bisa memerintahkan jin dan manusia. Beliau juga menguasai ilmunya, bisa bicara dengan jin dan binatang.
Kekayaannya butuh waktu ratusan tahun dalam proses penghisaban di hadapan Allah nanti. Saya gak akan pernah menyerah. Kita masih bisa dapat duit dari proyek ini. Pasti ada jalannya. Idrus gak akan pernah menyerah. Hahaha.